Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak tunjuk macam mana kita nak buat spin wing menggunakan straw. Straw ni sangat murah, boleh beli banyak. Banyak macam ni RM2 je. Let's get to it. Okay, part 1. Apa yang kita perlukan? First sekali, obviously kita perlukan straw. Kita perlukan pisau, marker pen, sekeping kayu untuk kita staplerkan straw, dan staple gun, dan juga template yang kita dah buat. Okay. Baik, first step yang kita perlu buat ialah kita perlu belah straw ni setegak mungkin. Jadi saya, apa yang saya suka buat ialah kita cari anak panah yang dah patah seperti ini. Kita masukkan supaya dia fit. Memudahkan kita untuk potong tegak. Okey, macam nak potong, kita gunakan pembaris. Kita letakkan hero ni pada pembaris supaya tegak lebih kurang, dan kita potong ikut pembaris. Macam ni. Okey, kita teruskan buat beberapa keping dan kita stackkan semuanya sekali. Okey. So, saya dah potong 1 2 3 4 5 6. 6 straw untuk kita buat sini. So, apa yang kita buat, kita perlukan perlu masukkan dia antara satu sama lain. Masukkan dia dulu. Kenapa 6? Sebab saya suka buat kita potong sekali cukup untuk 3 batang anak panah. Maksud saya 2. Macam ni, kemudian kita cari dia punya, kita selarikan penghujung ni. Memang agak keras sikit. Kita cuma tegakkan supaya akan tegak seperti ini. Jangan bimbang, hujung tak sama tak apa. Okay, kita akan teruskan pada step yang seterusnya. Baik, step yang seterusnya ialah kita ambil cangkang kayu. Kita letakkan straw kita ni di satu hujung penjaraan, dan kita ambil staple gun, kita tembakkan penghujungan seperti ini. Dan tarik sikit. Tarikkan. Lagi satu hujung, kita matikan bagi memudahkan kerja kita. Okay. Seterusnya, apa yang kita nak buat ialah kita nak bahagian tepi, kita nak semua tegakkan dia dan kita staplekan juga. Saya suka buat, saya gunakan barang benda yang rata dan kita tarik dia keluar seperti ni. Slow-slow kita matikan hujung. Thank you.
stapelkan terus bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, baik, dah siap. Tak rata tak apa. Kita boleh cekapkan template kita pada ini. Biasanya boleh muat 3 pasang. Senang saja. Kita selarikan template ni dan kita gunakan marker. Kita trace. Okay. Biasanya boleh muat 3. Kita bagi dia muat 3. Pastikan sudut dia sama. Lebih kurang sini. Dua. Dan 3. Ini tak apa, nanti kita adjust. Okay, baik, satu lagi. Ada bagusnya untuk memudahkan kita potong, kita stapler dekat bahagian-bahagian tertentu untuk bagi kita senang sikit potong. Kalau nampak dia masih lagi flex. Terutamanya kawasan-kawasan yang gelembung-gelembung ni, kita tembaklah ya. Okey. Jadi kita dah sedia untuk potong. Potong sama saja, senang saja. Straight forward. Saya suka garisan lurus, kita potong dengan pembaris. Mula dengan perlahan supaya kita dapat garisan asas dia dulu. Perlahan dia dulu dan berkali-kali. Pastikan pisau ni tegak. Sampai kita dapat rasa kita potong mati pisau dah sampai kayu. Terutamanya bahagian hujung, kita kena tekan kuat sikit. Lagi sekali, kita buat yang set yang kedua. Perlahan saja dahulu. Okey. Kita tarikkan pisau. Ini. Okay. Dan yang lain kita akan potong gunakan pisau sahaja dengan perlahan-lahan sehingga semua 6 lapisan tertanggal. Saya akan buat off camera. Okay, baik, saya dah potong atas dengan pisau. Dah kita trimkan hujung dia. Pastikan semua lapisan tertanggal. Tarik sikit ni, macam ni. Okey, bila kita pegang, kita potongkan the other end. Hujung yang lagi satu. So, pastikan kita potong sikit-sikit. Jangan paksa untuk potong semua. Okey. Jadi ni kita ada 6 keping panah, 6 pertengahan keping sembilan. Untuk diletakkan pada boleh guna di 2 batang itu. Baik, inilah hasil akhir kita. Skin wing straw.
boleh digunakan untuk latihan budak. Okay, disclaimer. Ini ialah untuk latihan pelajar. Jika mampu, memang saya sangat rekomenkan beli yang original. XS, Spider dan lain-lain. Ini boleh digunakan untuk pelajar-pelajar baru yang nak belajar gunakan spin wing. Harap bermanfaat. Terima kasih.